Pemirsa, pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang terus diberdayakan. Selain sebagai sumber penerimaan daerah, serta pengembangan dan pelestarian kepariwisataan Kabupaten Bogor, juga turut membangkitkan sektor perekonomian. Tapi apa yang menjadi sasaran pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bogor? Bagaimana kemudian seluruh potensi pariwisata di Kabupaten Bogor bergerak, mewujudkan, dan memainkan perannya untuk menjadikan pariwisata di bumi tegar beriman ini termaju di Indonesia? Saya Maiko Sentia dan kita akan memperbincangkan ini dengan narasumber saya yang sudah hadir. Ada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, Bapak Rahmat Sujana. Apa kabar? Baik, terima kasih. Senang bertemu dengan Bapak hari ini. Sama. Di samping Pak Jainal, pemirsa, ada di samping Pak Rahmat Sujana, ada Bapak Jainal Sarifuddin. Beliau adalah Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bogor dan juga pelaku pariwisata travel organizer Kadin Wisata. Apa kabar Pak Jainal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang siap. Juga bertemu dengan Bapak berdua di dialog kita pada hari ini. Sama-sama. Pak Rahmat, kita tahu anggaran promosi pariwisata naik tahun ini di Kementerian Pariwisata 4 kali lipat menjadi 1,2 triliun dari 300 miliar sebelumnya. Berpengaruh besar nggak dengan promosi wisata di Kabupaten Bogor, dari promosi hingga pengembangan daya tarik wisatanya? Tentunya sangat berpengaruh ya terhadap Kabupaten Bogor, karena Departemen Pariwisata itu menetapkan 5 wilayah di Indonesia itu menjadi destinasi wisata. Yang pertama DKI, yang kedua Bali, yang ketiga Batam, yang keempat Jogja, dan yang kelima Bandung. Kita berada di antara Bandung dan DKI. Kita dengan DKI dijadikan destinasi wisata, tentunya kita bisa bekerja sama dengan Pemprov DKI supaya wisatawan-wisatawan yang datang ke DKI itu sebagian datang ke Bogor. Itu keuntungannya tentunya ya, pengaruhnya. Nah, yang kemudian kita juga berada di Provinsi Jawa Barat di Bandung. Kita juga bisa melaksanakan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat bagaimana mengembangkan potensi-potensi wisata di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor masih tetap menjadi unggulan di Jawa Barat. Baik, kita akan membahas itu lebih banyak, tapi saya ingin bertanya, apa kabar dengan pariwisata di Kabupaten Bogor saat ini, Pak Rahmat? Sampai saat ini, kalau kita dilihat dari aspek jumlah kunjungan dari tahun ke tahun, tentunya terus meningkat. Hanya ada satu persoalan. Kita masih mengandalkan kawasan Puncak. Jadi kalau Puncak, Kabupaten Bogor, Puncak pasti Puncak. Nah, hanya persoalannya di Puncak kan kemacetan yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu kita juga mendiskusikan bagaimana supaya kawasan Puncak itu terbebas dari macet. Mudah-mudahan kita Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat bisa menyelesaikan persoalan Puncak ini sehingga jumlah kunjungan wisata yang akan ke Bogor itu bisa lebih nyaman. Sampai saat ini barangkali itu yang membuat semua orang yang datang ke Puncak itu kalau tidak dengan tekad yang kuat mengurungkan niatnya. Kita juga ingin segera persoalan kemacetan ini segera tuntas. Kita ingin mengetahui tidak hanya Puncak, potret-potret pariwisata lain di Kabupaten Bogor. Kita sudah membuat 5 zonasi sebetulnya dengan Bapeda ya, ada zonasi utara, ada zonasi tengah, ada zonasi timur dan barat. Kalau Puncak kan di selatan. Nah, yang sedang kita kembangkan sekarang kawasan tengah. Salah satunya di tengah itu Sentul, kawasan Sentul. Dan Sentul itu keinginan kita, pemerintah Kabupaten Bogor, ingin menjadi kawasan wisata terpadu. Bahkan dari Sentul itu kita bisa meneruskan ke jalurnya tuh Puncak 2. Sampai saat ini kan masih beberapa kendala, tetapi kawasan Sentul secara tersendiri itu sudah menjadi destinasi wisata yang bisa sebagai alternatif kalau tidak ke Puncak, ke Sentul. Kira-kira lebih mudah karena aksesnya lebih mudah. Pak Jainal, sebagai orang yang suka mempromosikan nih pariwisata Kabupaten Bogor, apa sih istimewanya pariwisata di Kabupaten Bogor kita ini? Ya, Pak Mei, sebetulnya kalau kita lihat Kabupaten Bogor dan Bogor secara umum, itu potensi pariwisatanya cukup besar dan cukup baik. Kita tidak kalah dengan destinasi wisata yang ada di daerah lain di Indonesia. Kita dari wisata alam, kita punya alam yang cukup baik, iklim yang sejuk dan bersahabat.
tidak ada daerah lain yang memiliki iklim kayak Bogor. Kemudian pemandangan dari potensi wisata yang lain, kita punya potensi wisata ilmiah, kita punya potensi wisata olahraga, dan lain sebagainya. Ini kita banyak. Nah, oleh karenanya tinggal bagaimana mengemas kepariwisataan ini yang lebih baik, agar orang mau datang ke Bogor. Nah, saya ditugaskan oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata, bahwa membantu bagaimana mempromosikan agar orang mau datang ke Bogor. Ya. Karena pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi, bahwa substansi daripada kepariwisataan itu adalah salah satunya bagaimana orang datang ke Bogor. Kalau saya ditambah lagi, bagaimana orang datang ke Bogor dan berlama-lama tinggal di Bogor, membelanjakan uangnya di Bogor. Agar sirkulasi keuangan itu, perekonomian lebih berkembang di Bogor. Ini yang kita coba sekarang, bagaimana potensi pariwisata ini agar bisa dikenal oleh orang. Banyak harapan agar pariwisata kita di Kabupaten Bogor naik kelas. Kita sudah naik kelas belum, Pak? Saya kira sudah ya. Kabupaten Bogor ini di Jawa Barat saja masih menjadi andalan. Hanya kan saya dan kawan-kawan tidak merasa puas. Ingin kita setidak-tidaknya bersaing dengan tadi, dengan kalau dengan Bali tidak mungkin ya, tetapi setidak-tidaknya dengan Jawa Timur, dengan Batam, dengan Bandung, yang dekat saja dengan Bandung. Nah, kita berbagai upaya terus kita lakukan, salah satunya bagaimana mempromosikan Kabupaten Bogor, terutama melalui paket-paket wisata yang harus digencarkan, karena memang kita kan jualan Bogor. Kuncinya adalah promosi. Saya tidak bisa membayangkan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak, 5,3 juta dengan luas yang banyak, ke-13 terbesar begitu di Indonesia. Supaya naik kelas, supaya terwujud sempurna, memang harus ada digarap dari hulu sampai hilir. Ini sinergitas koordinasi yang bagaimanakah yang diinginkan, yang dibangun saat ini untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Kabupaten Bogor, Pak? Ya, tentunya kalau kita lihat, tadi Pak Jenal sudah menyampaikan, Kabupaten Bogor punya 40 kecamatan. 40 kecamatan itu mempunyai potensi wisata. Tetapi kita buat mana yang menjadi prioritas untuk siap dikunjungi. Nah, hanya persoalannya untuk mencapai ke destinasi wisata itu rata-rata infrastrukturnya kurang begitu memadai, bahkan tidak baik. Contohnya kita punya di Taman Sari saja kan luar biasa itu, mau menuju Gunung Salak. Gunung-Gunung Salak itu pemandangannya sangat, saya kira tidak kalah dengan Puncak, Pak Jenal, tidak kalah dengan yang lain-lain. Hanya infrastrukturnya kan sulit, bis-bis besar masuk ke sana. Itulah, tidak cukup promosi saja, infrastruktur. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana mengemas paket wisata yang baik. Kalau potensi sudah cukup bagus, Dinas Pariwisata sudah mulai mengelola, membina proyek-proyek wisata yang ada. Tapi tentunya bagaimana orang supaya datang dengan satu kunjungan yang benar-benar punya paket wisata. Saya terobsesi, Mbak Mei, kalau kita keluar kota, apalagi keluar negeri, manakala kita datang ke satu tempat, di satu hotel itu sudah ada paket wisata, city tour. Kita dengan bayar sekian, kita sudah bisa melihat kemana. Nah, kita sekarang sudah mulai mencoba mengarah ke sana. Hanya itu saja tadi, kalau apa yang disampaikan oleh Mbak Mei, bahwa anggaran promosi pariwisata, anggaran kepariwisataan di Indonesia sekarang cukup naik. Kemudian salah satu destinasi wisatanya adalah Jakarta dan Bandung. Maka strategi dari Badan Promosi Pariwisata yang sekarang dicoba disusun dengan teman-teman dari Badan Promosi ini, yang pertama kita bagaimana mengemas paket wisata bukan hanya Bogor. Kita tidak bisa menjual hanya Bogor. Jadi kita mencoba memadukan antara Jakarta, Bogor, Bandung. Jadi kita bikin paket wisata, selain paket wisata City Tour Bogor, tapi ada paket wisata yang kita jual keluar, itu Jakarta, Bogor, Bandung, JBB. Ada JPB, Jakarta, Puncak, Bandung. Ada Jakarta, Bogor, Bandung.
Nah, ini yang kita coba kembangkan paket wisata ini, di mana kita nanti bisa bersama-sama promosi. Jakarta mempromosikan kita, kita mempromosikan Jakarta, juga mempromosikan Bandung. Sehingga kalau Bandung dibantu oleh pusat, Jakarta dibantu oleh pusat promosi keluar, kita kan sudah include di dalamnya. Sudah dilakukan? Sedang. Sedang. Kita sudah merintis, kemarin kita ketemu dengan Badan Promosi Pariwisata Bandung. Kita ketemu dengan Dinas Pariwisata DKI, difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, kita bertemu pada saat itu di Bank Jabar. Dan kita membicarakan itu, paket ini loh yang kita akan coba jual. Paket itu, saya sampaikan tadi, kita ada paket wisata rekreasi, best tourism. Kita punya Jungle Land, kita punya Mekarsari, kita punya Matahari dan sebagainya. Tapi kita juga punya wisata alam. Kita punya wisata culture. Yeah. Itu kita punya, kalau di sini yang dekat-dekat saja, kampung budaya di Ciomas. Yeah. Ini ada gambarnya di belakang kita. Itu cukup bagus. Kita buat kemasan paket yang lebih baik. Nah, ada obsesi saya yang terakhir, yang ingin saya coba wujudkan, potensi wisata di Bogor yang tidak ada daerah lain, yaitu olahraga golf. Olahraga golf itu di Indonesia, yang terbanyak lapangan golf itu di Bogor. Di Bogor itu ada 11 lapangan golf. Dari 11 lapangan golf ini, alamnya, lapangannya, itu memenuhi tantangan dan sangat challenging. Cina yang hanya memiliki beberapa lapangan, dia sudah dikenal. Maka oleh karena sampai dengan tahun 2000, kita ingin bersama-sama dengan Dinas Pariwisata bagaimana mempromosikan agar Bogor ini menjadi Bogor Destination of Golf in the World. Jadi orang-orang dari China, dari Singapura, dari Malaysia, itu kita jadikan ini. Dan kita sudah persiapkan dengan travelnya. Kita sudah mulai jalan. Sekarang Malaysia, Singapura, ini sudah mulai setiap minggu itu kunjungan olahraga wisata itu sudah mulai sekarang. Itu keistimewaan lain ya, yang dibuat oleh pariwisata di Kabupaten Bogor. Pak Rahmat, mau menambahkan? Ya, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Jenderal itu. Nah, tinggal bagaimana mereka tidak sekedar golf di Kabupaten Bogor. Kalau tujuan asalnya mereka hanya golf, tapi kita coba apakah budayanya juga kita perkenalkan, keseniannya kita perkenalkan, bahkan di samping golf ada hal-hal lain yang sebetulnya Bogor punya segalanya. Siapa tahu mereka golf sambil nembang. Nah, gitu. Jadi ada paket golf di Bogor itu, kita sekarang memang lain dari paket wisata golf yang dikembangkan oleh China. Kita punya itinerary, salah satu contoh kita JBB, Jakarta Bojonegoro Bandung. Untuk golf, mereka 3 hari, 2 hari di Bogor. Pada saat 2 hari di Bogor ini 2 kali golf, kemudian dia kunjungan wisata, city tour, kemudian kuliner, sekaligus juga dia shopping. Baik, semua cara memang dilakukan untuk promosi wisata habis-habisan di Kabupaten Bogor. Pemirsa, seperti apa potret wisata di Kabupaten Bogor? Anda saksikan lepas yang berikut ini. Sementara itu, dengan memiliki suhu udara yang sejuk, Kabupaten Bogor memiliki potensi wisata alam yang menyuguhkan beragam panorama bagi para pengunjungnya. Tengok saja Telaga Warna, Riung Gunung, Perkebunan Teh Cianten, Kawasan Puncak, Gunung Salak Indah, Goa Gudawang, Curug Kabupaten Bogor, Curug Nangka, Curug Luhur Indah, Situ Gunung Putri, dan Situ Kemuning. Selain wisata alam, Kabupaten Bogor juga memiliki destinasi wisata buatan, yaitu wisata desa Kampung Bambu, wisata belanja Kampung Cina, wisata alam Sentul City, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk melestarikan makanan khas Bogor, serta menambah pendapatan asli daerah, pemerintah daerah Kabupaten Bogor bahkan berencana akan mendirikan pusat jajanan kuliner di wilayah Sentul Kabupaten Bogor. Melimpahnya kekayaan alam dan potensi bisnis di Kabupaten Bogor
secara tidak langsung telah membuka peluang usaha bagi seluruh masyarakat di daerah sekitarnya. Mirsa, terima kasih masih bersama kami di dialog hari ini, dan Pak Rahmat dan juga Pak Zainal, meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bogor. Bagaimana kemudian keran daripada potensi wisata di Kabupaten Bogor ini dibuka sebesar-besarnya agar wisatawan banyak datang, agar orang bisa mengenal Kabupaten Bogor dengan seni, budaya, dan wisata, ya. Pak Rahmat. Yang pertama tentunya kami dengan Badan Promosi melakukan kerjasama-kerjasama dengan beberapa kota yang tadi menjadi potensi jumlah wisata yang datang ke Bogor. Yang pertama dengan DKI, ya. Dengan Jogja, dengan Batam, dengan daerah-daerah lain. Nah, yang kedua kita melakukan roadshow. Sebagaimana kita ketahui bahwa kunjungan wisata yang datang ke Bogor itu kebanyakan dari wilayah DKI, Bekasi, Tangerang, kemudian dan sekitarnya Depok, ya. Kita melakukan roadshow di tempat-tempat itu. Kita melakukan roadshow di tempat itu. Kemudian kita juga melakukan travel dialog dengan beberapa pelaku industri pariwisata, khususnya pengusaha-pengusaha travel yang ada di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, supaya mereka ramai-ramai datang ke Bogor. Jadi dialog-dialog yang dibangun itu apa aja sih yang dibicarakan? Kita memperkenalkan tadi destinasi wisata yang ada di Bogor, seni dan budaya, dan ini sudah beberapa kali kita lakukan. Yang terakhir kita lakukan bersama dengan Pak Jenderal, ya, di Lord itu di Taman Sari, Pak Jenderal. Oh ya, berita besar. Waktu itu seluruh Indonesia, pengusaha travel seluruh Indonesia datang ke Bogor dan mereka melakukan travel dialog di Bogor. Ada komitmen yang dibangun? Ada, ya, ada. Yang pertama tentunya bagaimana mereka membawa wisata datang ke Bogor, dan tentunya mereka pun juga ada timbal baliknya dari Bogor juga berkunjung dong ke daerah. Ya. Tapi saya kira itu hal yang positif, dan kerjasama memang harus seperti itu, ya, saling menguntungkan. Jadi kalau travel dialog yang dicoba dibangun itu, kita dengan bersama-sama dengan Dinas Pariwisata, bahwa kita lebih menitik beratkan kepada B2B. Okay. Business to business, yeah. Jadi kita mengundang travel operator, travel organizer, kita juga travel organizer dan travel biro yang ada di Bogor, kita bersama-sama ketemu. Jadi kita menjual paket mereka, mereka juga menjual paket kita. Hanya tentu saja di dalam menjual paket ini tadi, bagaimana kita menjual itu agar kita tidak kalah oleh travel biro dari Jakarta, yeah. Supaya mereka, kalau travel biro oleh kerja, kita lebih murah, kita travel-travel biro kita dengan hotel-hotel ini sudah ada sepakat. Kita lebih murah dibandingkan dengan travel agent yang ada di Jakarta. Nah, kenapa? Karena mereka supaya kalau kita tidak mengembangkan B2B, maka kita hanya sekedar didatangi tanpa ada manfaat lebih. Sudah pulang selesai. Tapi manakala B2B, mereka bisa bermalam di Bogor. Kalau dengan travel agent di Bogor, mereka pasti nginepnya di Bogor. Baik. Belanja di Bogor, tapi kalau dengan travel agent dari luar Bogor, maka mereka mungkin aja nginepnya di Jakarta, sehingga manfaatnya kurang, ya, gitu. Baik. Nah, ini yang ini coba. Pak Rahmat dan Pak Jainal, kalau dalam sepak bola, marketing itu menempati posisi striker, ya, penyerang, sedangkan pengembang destinasi itu kiper atau penjaga gawang. Semua harus kompak, ya, semua harus solid, harus sama-sama bergerak sesuai dengan peran dan naluri posisinya. Fokus perhatian dari seluruh program pariwisata yang ada, baik itu di Dinas Pariwisata maupun di Pak Jainal dan kawan-kawan, mana yang menjadi prioritas? Aksennya harus bagaimana, Pak? Ya. Tentunya tadi bahwa kunci daripada kesuksesan pariwisata di Bogor ada dua sebetulnya. Yang pertama, bagaimana kita menyiapkan agar destinasi wisata di Bogor itu siap kunjung. Setelah siap kunjung, tentunya
tugas Pak Jenal, yes, bagaimana mempromosikan destinasi wisata itu yang siap kunjung, sehingga apabila wisatawan datang ke Bogor itu berkali-kali datang ke Bogornya tidak kapok ya. Jangan setelah kita hanya gencar promosi saja, tetapi ternyata setelah sekali datang kapok. Nah, ini jangan itu. Jadi yang pertama kita harus siapkan dulu bagaimana destinasi wisata itu siap kunjung, mereka puas. Kedua, promosi. Nah, yang ketiga barangkali yang perlu juga sangat penting untuk diperhatikan, bagaimana sumber daya manusia di industri pariwisata itu terus-menerus ditingkatkan kualitasnya. Apalagi kalau kita berhadapan dengan sekarang sudah dengan masyarakat ekonomi ASEAN Pak Yana, dari sekian kunjungan misalnya yang Anda tangani, pendapat turis begitu ketika mereka ke Kabupaten Bogor itu seperti apa, dengan kita punya banyak sekali kesenian daerah juga misalnya untuk dipromosikan, kita ada kita 260 sanggar yang ada itu. Sanggar atau lebih, bagaimana kemudian itu dipromosikan, bagaimana kemudian itu didorong menjadi destinasi kearifan lokal gitu. Ya, itu tadi salah satunya bahwa kita membuat satu paket wisata dengan itinerary yang jelas. Jadi bagaimana mereka datang itu tadi, kesiapan menerima kunjungan itu apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas. Kemudian bagaimana kemasan paket ini yang benar-benar menarik. Kalau kemasan paket menarik dengan waktu yang singkat, maka mereka akan berbondong-bondong datang ke Bogor. Nah, ini juga di dalam pemasaran akan sangat berpengaruh. Yang kita jual itu berbeda nggak dengan yang lain? Okay. Itu kan. Jadi kalau paket wisata bagus, kemudian kita promosi keluar, tentu saja kita akan sangat, bahkan bila perlu, dan kita sedang berdiskusi bagaimana ke depan ini, dengan mudah-mudahan tahun depan badan promosi ini mendapat satu anggaran yang cukup. Kita ingin membuat film pendek. Jadi film pendek itu bagaimana kunjungan wisatawan di Bogor, wisata di Bogor dengan paket wisata, dan nanti kita kerjasama dengan airline. Jadi airline yang ada di Indonesia ini, kita coba nanti manakala kita masuk ke dalam satu pesawat, perjalanan itu bisa langsung. Kita ingat sekarang, kecil aja janggal. Percaya gak janggal? Kenapa pesat? Kunjungannya banyak. Dia berani kok promosinya di pesawat, brosur, buklet, itu di luar. Jadi promosi pariwisata itu bukan di Bogor. Jadi kalau Pak Rahmat ini mungkin lebih konsen keluar dalam promosinya. Jadi kalau promosi pariwisata Bogor di Bogor itu sama dengan jeruk makan jeruk. Jadi kita lebih banyak keluar gitu. Baik. Tapi paling tidak orang di dalam juga tidak lupa gitu. Yang banyak. Pertama saya kembali dengan pertanyaan di awal tadi soal kesenian daerah juga. Yeah. Mungkin juga ikut diperkenalkan kepada wisatawan yang datang baik mancanegara maupun lokal. Itu seperti apa Pak? Yeah. Okay. Bogor ini kan kalau kita lihat sangat unik ya, budayanya dan keseniannya sangat unik. Di selatan itu lebih kepada Jawa Barat, ke Pasundan ya. Di utara lebih banyak ke Betawi dengan di timur. Di barat lebih banyak ke Banten. Nah, jadi bagaimana Bogor itu mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Saya sudah melakukan kerjasama dengan para pelaku industri pariwisata, baik itu dengan objek-objek wisata maupun dengan para pelaku di perhotelan. Kita melakukan kerjasama sehingga apabila ada event-event tertentu di tempat-tempat tersebut, kita tampilkan kesenian yang memang khas Kabupaten Bogor. Bahkan di Jungleland ada Festival Jungle, itu tentunya seniman dan budayawan Kabupaten Bogor tampil di situ. Mereka bangga bisa tampil di situ. Di perhotelan di USU ada corner yang khusus untuk menampilkan kesenian khas Kabupaten Bogor. Kemudian yang terakhir di Lord Inn juga ada pagelaran wayang di hotel di Lord Inn. Itu tadi yang saya bilang di awal, jadi ketika orang masuk hotel ada kalian tidak musik-musik Sundanya, orang hotel berpakaian Sundanya, jadi ciri khas itu tidak hilang. Nah, hanya barangkali perlu kita optimalkan. Baik. Dengan kerjasama dengan para pelaku industri pariwisata maupun dengan seniman dan budayawan yang ada di Kabupaten Bogor.
Pak Rahmat dan Pak Jainal, kita geser sedikit dari perbincangan kita ini. Kita kebanjiran muatan dan budaya luar. Sisi lain, generasi kita mulai meninggalkan merupakan budaya sendiri. Kita harus mengakui itu, bahwa banyak yang merasa ketinggalan zaman. Kurang percaya diri begitu, Pak, kalau bersentuhan dengan nilai lokal. Akibatnya yang terjadi adalah, dan orang mengatakan begini, orang Sunda atau Sekalengitan, Kak Sunda Nana. Komentar Bapak. Ya, ya. Tentunya kita tidak boleh menyalahkan pemerintah, tetapi tanggung jawab semua, termasuk salah satunya orang tua. Apakah kita, saya orang Sunda, apakah di rumah saya menggunakan bahasa Sunda? Mungkin juga jarang, meskipun saya orang Sunda. Nah, dimulai dari rumah, kita membuat berkomunikasi dengan bahasa daerah. Kemudian dari rumah kan tentunya ke lingkungan. Dari lingkungan tentunya ke tempat pekerjaan. Kan kita juga tidak pernah melakukan komunikasi dengan bahasa Sunda. Kemudian yang kedua, bagaimana kita juga memperkenalkan kepada generasi muda itu bahwa budaya, asli budaya Sunda itu tidak kalah dengan budaya-budaya yang dari luar. Dan kita harus terus-menerus barangkali melestarikan, memberdayakan dan memperkenalkan kepada generasi muda sehingga kita tadi tidak punah. Ya, salah satunya dimulai dari rumah. Baik. Dari rumah. Kalau wisatawan kita datang untuk promosi dan seterusnya, itu bahasa Sunda, lagu misalnya, itu juga diperkenalkan, ditampilkan. Ya, saya sampaikan tadi bahwa itinerary di dalam paket wisata itu salah satunya adalah bagaimana mereka menikmati kesenian tradisional. Nah, itu salah satunya mungkin bagaimana kita juga mengembangkan potensi kesenian yang ada di daerah. Ngomong soal kesenian, Pak, saya potong. Kita punya gedung kesenian, ya, Pak, ya, yang cukup besar. Tapi tidak menggelegar begitu, Pak, sesuai dengan judulnya begitu, gedung kesenian. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa jangan hanya gedung kesenian cuma untuk kegiatan yang bersifat event, tapi juga mungkin di situ menjadi wadah berkumpulnya para seniman untuk mengeluarkan kreativitas untuk Kabupaten Bogor, Pak. Ini saya kira suatu masukan yang sangat bagus sekali ya. Oleh karena itu, belum lama ini kami berkumpul dengan seniman dan budayawan yang salah satu ketuanya Pak Erwin. Manfaatkan gedung kesenian sehingga setiap Sabtu Minggu ada seniman atau ada budayawan yang tampil di situ sehingga lama-lama mungkin akan ramai itu gedung kesenian. Tidak semua kabupaten kota memiliki fasilitas seperti kita. Supaya maju nih, Pak, pariwisata di Kabupaten Bogor. Ini banyak sekali ada Dewan Kesenian, ada penyelenggaraan kawan-kawan, ada BUMD yang baru saja terbentuk kemarin. Tidak hanya berkumpul. Apa-apa yang harus dilakukan cepat, Pak, untuk memajukan? Itu sinergitasnya itu yang harus segera. Programnya apa nih, program prioritas yang harus segera dilaksanakan? Tadi betul. Tidak hanya berpikir tentang konsep, tapi segera laksanakan, koordinasikan, dan yuk sama-sama kita majukan pariwisata Kabupaten Bogor. Baik, pemirsa, bagaimana orang pariwisata melihat prospek bisnisnya ke depan, infrastruktur di objek wisata, dan komitmennya pada industri pariwisata dan juga pariwisata di daerahnya? Saya akan kembali selepas yang berikut ini. Mm-hmm.
Terima kasih kembali bersama dialog kita pada hari ini. Tapi bagaimana agar semuanya ini dapat menjadi wahana interaksi yang konstruktif begitu, seniman, budayawan, dan juga masyarakat luas, Pak Jainal? Ya, itu tadi yang pertama, kita harus meyakinkan dulu kepada teman-teman, kebersamaan ini sangat perlu. Itu kebersamaan atau sinergitas tadi yang disampaikan. Yang kedua, para pelaku pariwisata, khususnya pengusaha pariwisata, baik itu travel agent maupun hotel dan restoran, dia harus yakin bahwa bisnis di dunia pariwisata adalah dunia yang menjanjikan. Mereka sudah diyakinkan belum, Pak? Itu ya, sudah. Kalau tidak diyakinkan, mereka kan kapok mungkin berusaha di Kabupaten Bogor, ya. Harus begitu. Jadi yakin bahwa usaha di bidang pariwisata itu akan sangat menjanjikan. Kita jangan kalah sama pengusaha yang ada di Jakarta atau di Bandung, karena dia yang punya potensi, dia punya jadi pengusaha, dan dia harus memanfaatkan hasilnya. Itu yang kita harus coba sinergi di dalam rangka pengembangan pariwisata. Yang kedua, khusus kaitannya dengan pengembangan keseniannya, karena akan sangat erat antara wisata dengan budaya, dengan seninya. Karena tanpa seni, hambar pariwisata. Yakin itu? Hambar. Enggak. Maka oleh karenanya, salah satunya kita punya gedung kesenian. Tapi masih banci. Namanya masih Gedung Kesenian dan Olahraga. Udah aja ganti. Sekarang melalui Dinas Pariwisata kita usulkan, dan kita sama-sama yakin Pak Rahmat setuju, itu cukup Gedung Kesenian. Sekarang saya mau tanya, Pak Rahmat setuju nggak, Pak? Sangat setuju. Gedung Kesenian saja. Memang dari awal juga saya sudah menyepakati bahwa itu hanya Gedung Kesenian. Oh, kita kan Gor punya, itu khususkan saja Gedung Kesenian. Gedung Kesenian. Saya kira ke depan tidak terlalu lama lah. Tahun ini akan berubah kok Gedung Kesenian. Akan ramai orang. Akan ramai. Karena salah satunya juga kunjungan wisata itu satu saat nanti, manakala Gedung Kesenian dipentaskan rutin kesenian, contoh Bang Ujo, mau ada tamu mau enggak, dia siap seniman di sana. Nah, kita pun nanti gitu. Kalau itu khusus Gedung Kesenian, manakala ada tamu datang, kita sudah ada jamnya itu, item dari masuk ke situ. Kita bilang dari awal, Pak, tidak sekedar event saja, tapi tidak sekedar itu. Ini yang kita inginkan. Pariwisata tidak hanya pelestarian nilai-nilai budaya juga, tapi juga peningkatan kesejahteraan rakyat, Pak Rahmat dan Pak Jainal. Bagaimana kemudian kita menjaga keseimbangan perolehan keuntungan ekonomi misalnya, dengan dampak sosial dan budaya, serta juga jangan lupa dengan lingkungan hidup, Pak Rahmat? Ya, tadi bahwa kalau kita melihat industri pariwisata, jangan hanya melihat berapa pajak yang dihasilkan dari industri pariwisata, padahal di luar itu dampaknya sangat luar biasa. Siapa misalnya yang datang ke Kabupaten Bogor, mulai dari industri makanannya akan berkembang, petaninya berkembang, UKM-nya berkembang. Kalau kita misalnya ke hotel-hotel di sana, mulai dari sandal, mulai dari handuk dan sebagainya, kalau itu dipadukan, tentunya bukan saja industri pariwisata yang maju, tetapi secara multiplier effect pengaruhnya kepada ekonomi di Kabupaten Bogor akan sangat luar biasa barangkali. Menarik. Pak Jainal, konkret pengembangan strategi promosi wisata yang sudah Bapak lakukan di luar dari yang dilakukan oleh Pak Rahmat Sujana dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, apa saja termasuk dengan SDM-nya? Apakah juga mungkin menggunakan keajaiban promosi ujung jari misalnya internet? Nah, seperti itu, seperti apa? Ya, kita salah satunya itu tadi, kerjasama dengan pihak luar, dengan tour operator yang lain. Makanya tadi disampaikan oleh Pak Rahmat, kita harus sering menyelenggarakan kegiatan travel dialogue. Kemarin kita mencoba, walaupun kita baru pada saat itu berdiri Badan Promosi Pariwisata, kita rebut itu, ada yang namanya JTX, Jabar Travel Exchange, dari 12 negara. Kita coba kemas bagaimana mereka agar bisa datang ke Bogor. Nah, ini yang kebersamaan yang kita coba tempuh agar tamu-tamu kita ini mau benar-benar menikmati potensi pariwisata yang ada di Bogor. Gitu. Pak Rahmat, terobosan besar apa yang ingin Anda lakukan begitu untuk pariwisata Kabupaten Bogor kita? Ya. Event pariwisata mungkin saja belum mampu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, kampanye PR, pemasaran, promosi, dan seterusnya. Gimana, Pak? Yang pertama harus kita lakukan barangkali rasa nyaman. Itu yang harus kita lakukan, bagaimana kalau orang datang ke Bogor itu nyaman.
kan nah, kita sudah nyaman, Pak. Ada hal-hal yang harus kita lakukan. Misalnya orang mau di puncak saja, mau ke puncak aja, itu mulai bisa. Itu kan nggak nyaman kita melihat pemandangan yang. Tapi walaupun macet tetap ramai loh, Pak. Iya. Tapi di samping macetnya itu kan ada hal-hal yang harus kita tertibkan lah. Iya. Ya. Nah, saya kira itu kurang nyaman. Selanjutnya. Yang kedua tentunya kita meningkatkan pelayanan, baik itu di jajaran birokrasi untuk penyelenggaraan izin-izin pariwisata. Dan pelayanan yang ada di objek wisata, kemudian di industri pariwisata, tingkatkan pelayanan sehingga mereka kembali lagi ke nyaman bahwa berwisata ke Kabupaten Bogor menimbulkan rasa nyaman dan rasa puas, akhirnya kembali lagi ke Bogor. Baik, pariwisata primadona ekonomi baru era saat ini. Kemudian kita dihadapkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN 2015, tantangannya cukup banyak sekali. Bagaimana kemudian menghadapi ini, Bapak berdua, butuh akselerasi dan juga sinergi. Yang pertama dilakukan oleh Dinas Pariwisata, tentunya kita bekerja sama dengan para pelaku industri pariwisata, bagaimana kita melakukan training-training dari mulai housekeeping sampai kepada front office. Nah, hanya saya berpikir kalau hanya 30 orang, ini sampai kapan nih keburu kita keserang sama orang gitu ya. Nah, kita juga tidak hanya harus mengenalkan kepada APBD, tetapi berbagai upaya harus kita lakukan untuk tadi meningkatkan sumber daya manusia di bidang industri pariwisata supaya kita tidak kalah dengan Filipina dan Thailand. Termasuk perawatan infrastrukturnya? Termasuk perawatan infrastruktur gitu ya. Jauh ini seperti apa, Pak? Sudah mulai, jadi ke Bapeda, kemudian Dinas Tata, Dinas PU untuk Bina Marga, sudah mulai melakukan prioritas apabila di sana ada objek yang siap kunjung, infrastrukturnya diperbaiki. Dan yang siap kunjung ya. Ya, yang siap kunjung. Kalau yang belum siap kunjung barangkali ya ada skala prioritas gitu ya. Baik, Pak Jana. Ya, kalau kita dengan promosi terpadu. Ya. Terpadu. Jadi antara pengusaha industri pariwisata ini promosinya bersama. Okay. Jadi tidak parsial. Kemudian juga kita sekali lagi kerjasama dengan Bandung dan Jakarta yang sudah masuk destinasi. Itu di dalam rangka mengoptimalkan bagaimana kunjungan ini tidak diambil oleh orang lain, sehingga kita dalam artian kita tidak menjadi penonton di rumah sendiri. Baik. Tapi kita menjadi pelakunya. Pak Rahmat Sujana, closing statement, promosikanlah Kabupaten Bogor sebanyak-banyaknya kepada masyarakat di tanah air, bahwa Kabupaten Bogor melimpah sumber daya alamnya dan wisatanya. Ya, kami mengimbau kepada masyarakat seluruh Indonesia barangkali kunjungi Kabupaten Bogor, karena di Kabupaten Bogor semua yang ada di luar itu di Kabupaten Bogor ada. Oleh karena itu kami menanti kedatangan saudara-saudara sekalian untuk datang ke Bogor. Itu saja. Ada berpromosi, Pak Jana, silakan. Kita cukup ada slogan. Anda akan menyesal kalau tidak datang ke Bogor. Lihatlah pariwisata di Bogor. Nikmati Bogor. Anda akan menyesal kalau tidak datang di Bogor. Datanglah dan nikmatilah banyaknya wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Pak Jana, Pak Rahmat, lanjutkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bogor yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor. Terima kasih sudah hadir di dialog khusus kita hari ini. Pemirsa, demikian dialog khusus kita hari ini. Saya Mei Kersentia beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa.